Selamat datang ke Jabatan Seni Halus. Montaj ini disediakan untuk memperkenalkan studio dan bengkel yang akan digunakan sepanjang anda di sini sebagai pelajar seni halus. Sepanjang anda di sini, kebanyakan aktiviti catan dan lukisan akan berlaku di studio, di mana anda akan dibekalkan peralatan seperti easel, gerobok, meja dan kerusi. Sekarang kita berada di Galeri Al-Biruni. Galeri Al-Biruni ini telah dirasmikan pada tahun 2012. Ianya berfungsi sebagai ruang pameran untuk para pelajar dan para pensyarah mempamerkan karya-karya mereka. Seterusnya, kita beralih ke seni cetakan. Bengkel yang pertama adalah Bengkel Sutrasari, di mana ianya adalah lokasi untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan penghasilan kerja cetakan sutrasari. Kemudian kita beralih ke bengkel yang kedua, iaitu bengkel cetakan teknik lino, woodcut dan intaglio. Bengkel cetakan yang terdapat di Jabatan Seni Halus di UiTM Perak ini adalah antara bengkel cetakan yang mempunyai fasiliti yang cukup lengkap. Bengkel cetakan ini disedia oleh Encik Hairil Faizal Hasim selaku penolong jurutera. Di bengkel Tuangan Logam ini adalah bengkel yang terbaharu diberikan kepada Jabatan Seni Halus. Proses penuangan logam adalah merupakan proses yang bahaya, jadi adalah disarankan kepada para pelajar untuk sentiasa mematuhi aspek keselamatan semasa berada di dalam bengkel ini. Selanjutnya, kita tiba ke bengkel pertukangan kayu, di mana segala proses di dalam penghasilan arca kayu akan dihasilkan. Bengkel ini di bawah seliaan Encik Badrul Hisham yang merupakan penolong jurutera. Bengkel kipalan besi ini adalah lokasi untuk melakukan kerja-kerja kipalan besi dan pertukangan logam. Bengkel ini juga disedia oleh Encik Badrul Hisham, jadi segala permasalahan yang berkaitan peralatan atau bahan mentah boleh berurusan dengan beliau. Laman Arca. Laman arca ini adalah bertujuan sebagai ruang pameran terbuka untuk mempamerkan karya arca awam para pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Azian Tahir, selaku koordinator Jabatan Seni Halus, mengalu-alukan kedatangan semua pelajar baharu dan lama Jabatan Seni Halus bagi sesi Oktober 2020, Februari 2021. Untuk maklumat semua pelajar, Jabatan Seni Halus merupakan jabatan yang bernaung di bawah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Cawangan Perak,
Kampus Seri Iskandar. Dalam jabatan seni halus merangkumi 4 disiplin iaitu lukisan, catan, cetakan dan acah. Dalam jabatan seni halus juga, kita menawarkan 2 peringkat pengajian iaitu peringkat diploma dan sarjana muda dengan kepujian. Kita mulakan taklimat ini dengan slaid perjumpaan pelajar Jabatan Seni Halus AD118 dan AD228 semester Oktober 2020, Februari 2021. Di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka terdapat 2 blok bangunan iaitu blok A dan B. Jabatan Seni Halus, Seni Reka Fashion dan Siramik ditempatkan di blok A, manakala Jabatan Grafik dan Fotografi ditempatkan di blok B. Berikut adalah struktur tadbir di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, diketuai oleh Dr. Zainuddin Matno sebagai Ketua Pusat Pengajian, dibantu oleh Puan Juliawati Mazin sebagai kerani kanan, Puan Ro'az Fazila binti Azlan dan Encik Zulkifli bin Muhammad Hatta, manakala Encik Bahrum Zaman sebagai pembantu operasi. Di Jabatan Seni Halus terdapat 23 orang kekuatan pensyarah yang mempunyai kepakaran masing-masing. Saya, Dr. Azian Tahir, dalam bidang kepakaran saya adalah cetakan. Seterusnya, Dr. Syed Alwi merupakan pensyarah kanan dan bidang kepakaran beliau adalah arca. Selanjutnya, Dr. Hamidi Hadi merupakan pensyarah kanan dan bidang kepakaran beliau adalah seni catan, manakala di sebelahnya pula adalah Dr. Aznan Omar dan juga merupakan pensyarah kanan dalam bidang seni arca. Slide berikutnya adalah Encik Izzadin Matraha, pensyarah kanan dan pakar dalam bidang seni catan. Di sampingnya pula Encik Nur Azizan Rahman Paiman, pensyarah kanan dan bidang kepakaran seni arca. Seterusnya Encik Mahizan Hijaz, pensyarah kanan dan bidang kepakaran beliau adalah seni arca. Di sebelahnya pula Encik Muhammad Daud Rahim, juga pensyarah kanan dan juga pakar dalam seni arca. Seterusnya Encik Muhammad Fawazi Arshad merupakan pensyarah kanan dan pakar dalam bidang seni cetakan. Di sebelahnya pula Encik Hamdan Syahrani yang pakar dalam bidang seni catan. Encik Ishak Ramli pula adalah pensyarah kanan dan pakar dalam bidang seni cetakan. Pensyarah yang seterusnya adalah pensyarah yang pakar dalam bidang seni cetakan, iaitu Puan Nur Adiba Nadia dan Puan Nur Ayuni Muhammad. Puan Aimi Atika pula merupakan pensyarah yang pakar dalam bidang seni catan. Encik Muhammad Fadli pula pakar dalam bidang New Media Art. Seterusnya adalah Encik Muhammad Nafi Saad, pensyarah dan kepakaran bidang dalam cetakan. Begitu juga dengan Puan Wan Nur Hashima Wan Muhammad Apandi, iaitu pensyarah dan juga bidang kepakaran adalah catan. Seterusnya Encik Hilal Mazlan, pensyarah dan juga bidang kepakaran adalah arca. Dan Encik Ruzamira binti Razak merupakan pensyarah dan bidang kepakarannya merupakan catan. Seterusnya, Puan Siti Humaini Said Ahmad, bidang kepakaran catan, dan Encik Nur Effendi Desa, bidang kepakaran arca. Pensyarah seterusnya adalah Cik Rosmida Hanim Razali, bidang kepakaran adalah cetakan, serta Dr. Isa Rizal Ismail, bidang kepakaran adalah catan. Seterusnya, Cik Nurul Syifa alias Siti Aisyah Ahmarufi merupakan pensyarah dalam bidang kepakaran cetakan, dan Nur Aina Syuhada binti Haris Fadila merupakan pensyarah dalam bidang kepakaran catan. Dan akhir sekali adalah Puan Nur Farhana binti Muhammad Syukri, juga bidang kepakaran catan, serta Encik Aiman Yusri bin Yusof merupakan pensyarah bidang kepakaran arca. Berikut adalah penolong jurutera, iaitu Encik Khairil Al-Fazal Hashim yang mengendalikan bengkel cetakan dan loswek casting, manakala Encik Badrul Hisham Sofian pula
mengendalikan bengkel besi dan juga kayu. Jumlah enrolment pelajar bagi Jabatan Seni Halus keseluruhan adalah 369 orang. Untuk kekuatan pensyarah, bagi Jabatan Seni Halus, bagi qualification PhD, kita ada 5 pensyarah. Master Degree, 12 orang pensyarah. Sarjana Muda, 4 orang pensyarah. Dan keseluruhannya adalah 27. Seterusnya, Hal Ehwal Academy. Berikut adalah pekeliling akademi yang perlu diambil perhatian oleh semua pelajar. Berikut adalah tarikh-tarikh penting aktiviti perkuliahan secara ODL dan bersemuka. Untuk makluman semua pelajar baharu bagi sesi Oktober 2020, Februari 2021, minggu interim ditangguhkan. Bagi pelajar sarjana muda dengan kepujian, diingatkan untuk mendaftar English Exit Test EET untuk melengkapkan pengajian ijazah sarjana muda anda. Berikut adalah syarat-syarat status pelajar yang aktif dengan mendaftar pada tarikh pendaftaran rasmi universiti. Membayar yuran pengajian tidak lewat dari tarikh pendaftaran rasmi dan mendaftar kursus pada semester berkenaan. Bagi pelajar yang mendaftar dan membayar yuran lewat, perlu membuat bayaran pemprosesan sebanyak RM100. Untuk makluman, pelajar akan gugur taraf jika tidak mendaftar atau tidak membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan. Denda sebanyak RM200 akan dikenakan. Berikut adalah senarai nama penasihat akademik mengikut kedudukan kelas dan kekal sehingga tamat pengajian diploma dan ijazah. Berikut adalah pencapaian terbaik peperiksaan peringkat diploma iaitu Nur Atira Wahida yang telah memperoleh Anugerah Naib Chancellor bagi sesi Mac-Julai 2020. Berikut pula adalah pencapaian terbaik mengikut semester peperiksaan diploma iaitu Safwan Hatim bin Suhaiza, Nur Ain Syafiza binti Muhammad Suhairi dan Nur Atira Wahida binti Zainul Fitri. Pencapaian pelajar semester 2 dan 3 tiada rekod kerana berstatus tidak lengkap. Seterusnya adalah pencapaian terbaik mengikut semester peperiksaan ijazah iaitu Nur Ismahani binti Muhammad Fauzi, Muhammad Nur Ashraf bin Mat dan Nur Arisha binti Muhammad Abdul Razak. Tahniah diucapkan, semoga kecemerlangan dapat diteruskan. Berikut adalah hal ehwal peperiksaan. Berikut adalah peraturan akademi yang perlu dipatuhi oleh semua para pelajar. Berikut adalah hal ehwal pelajar. Setiap mahasiswa dan mahasiswi UiTM perlulah berpakaian mengikut panduan sasia mahasiswa yang telah ditetapkan oleh UiTM. Berikut adalah info pelaksanaan tempoh pengajian fleksibel bagi pelajar atlet elit. Berikut adalah info pelaksanaan gap year.
Berikut adalah info permohonan zakat untuk pelajar ijazah. Berikut adalah info permohonan zakat untuk pelajar diploma. Berikut adalah info syarat kelayakan dan cara untuk memohon tabung keusahawanan siswa. Berikut adalah info kampus hijau di UiTM Cawangan Perak. Berikut adalah info persatuan yang terdapat di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, iaitu KASIRA. Dan KASIR pula merupakan persatuan bagi Jabatan Seni Halus. Berikut adalah pencapaian Jabatan Seni Halus. Berikut pula adalah aktiviti pensyarah. Berikut adalah aktiviti pelajar.
Berikut adalah alumni UiTM Perak. Maka berakhirlah taklimat koordinator bagi semester ini. Sekian, selamat belajar.